Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, kembali lagi dalam program acara Palawan News Bit Humas Polda Sulawesi Selatan bersama saya Bribda Ririn Aslan. Tahukah Sobat Polri, Operasi Zebra 2022 akan digelar mulai 3 sampai 16 Oktober. Nah, ini dia sasaran prioritas pelanggaran dalam Operasi Zebra 2022. Yang pertama, menggunakan ponsel saat berkendara. Yang kedua, pengemudi di bawah umur. Yang ketiga, berboncengan lebih dari satu orang. Yang keempat, tidak menggunakan helm SNI. Kelima, tidak memakai safety belt. Keenam, mengemudi dalam pengaruh alkohol serta melawan arus. Ketujuh, mengemudi dalam batas kecepatan maksimal. Itulah tadi sasaran prioritas dalam Operasi Zebra 2022. Semoga bermanfaat untuk Sobat Polri. Sampai jumpa di Palawan News berikutnya. Mari tertib berlalu lintas untuk mewujudkan Kamsel Tip Carlantas yang presisi.